Oke guys, saatnya kita menyaksikan game kedua antara tim Vitality menghadapi Alter Ego X. Di sini kita lihat ternyata FIFA memakai Ling dan TAS memakai Bane. Langsung aja kita tonton guys, let's go. Apakah tim Vitality akan mendapatkan kemenangan game pertama? Perdananya guys. Kalau kalah juga berarti dua kali pertandingan, dua match kalah terus ya dengan skor 2-0. Kalau kalah nih, wih, tertarik. Wow. Bisa lagi tuh kalau mau. Wow. EXP Group guys. Mantap juga. Wow, Fumiko pakai hero jatuhnya hero power nih. Yujong tarik lagi. Iya, dan akhirnya keluar kan guys, Hylos-nya sekarang Hylos Roamer. Bakalan susah banget untuk di reach mungkin di tangan dari Vivian. Namun aku notice satu hal dari Alter Ego X. Ini mereka tus tus. Sally Boy, The Miracle Boy. Ups. Sekali lagi, mati dong. First Blood. Oh, Tempest of Blood. Masih selamat. Sally Boy, The Miracle Boy kena First Blood. Untuk di game manapun. Ternyata ya, ini power juga untuk Kagura sih, kayak trapping-trapping. Itu kan rerumputan-rerumputan yang memang Cini lumayan juga pernah make Kagura kan kemarin pas terakhir di kan dia enggak sendiri. Dia membawa rekan-rekan juga dari awal yang baik pasnya untuk tim Vitality. Ya, dan membuat dari sisi game tadi dia di angka sekitar 500, namun langsung dibalikan lagi. Oke, tarta pertama mau dicoba kah? Karena sudah tidak ada Tempest of Blade nah kan. FIFA sedikit terlambat ya untuk bisa mengontes sementara tasnya pun kembali dengan satu buah objektif power yang dimiliki. Turtle yang pertama berhasil untuk diamankan. Ya, dengan Alter Ego X. Untuk sekarang kita enggak boleh adanya dilihat dulu baru sebelum ditulis, nah. Adanya beberapa spike lah yang mesti dilakukan oleh. Rio. Mungkin karena dari Nathan bisa Starlium Sight ataupun Better of Heaven dulu untuk item pertamanya. Oke. Waduh, apa tuh? Belum. Bawah, masih bawah. Oh, dia di belakang malah. Di belakang ya, Seng. Wuih. Bubunya malah keluar. Kembali adem ya. Iya. Tidak ada agresivitas yang berarti lagi, tapi ini jadi gue butuh dibantuin sih buat buka visionnya dulu ya. Benar. Karena lumayan berbahaya. Belajar coba yang situ. Satu kali. Ya, keluar dari tas tapi lihat bagaimana dia flicker dan juga pelatihan membuat dari satu pergerakan Chell yang selamat ternyata Purify berhasil untuk menyelamatkan. Oh, ada Purify ya, guys ya. Nih sambil nge-reaction sambil belajar guys. Karena saya lagi belajar PR matematika ya. Oke, Cini hampir payungnya. Awas Cini. Eh, ya nggak kena Chilly Boy Eternal Guard-nya. Sayang sekali. Miss. Kali ini dari Alter Ego X mereka kelihatannya. Wow, split push dari Ling-nya. Mau targeting yang mana nih? Karena tadi ke atas ternyata enggak berhasil dan bahkan kayak di bawah ini udah mulai ada plantingan yang digabungkan sama FIFA. Iya, dengan plantingan tersebut membuat FIFA kemungkinan bakal ngejalanin role-nya benar-benar sebagai assassin ya, karena balik lagi yang Tush. Dikatakan oleh Aul dengan scaling yang sangat-sangat berat ke item. Mungkin nanti kopi yang melakukan, namun ternyata di pick off duluan. Nah, itu dia lah dia coba lah, nanti hasil terakhir nih. Nanti pengecilan yang kemarin. Wow, kebroknya hilang kena tempelan sama dua pemain dari Alter Ego X harus hilang. High loss ya guys ya, dek tempelan. Oke, free. Free turtle lah pastinya. Mati soalnya tasnya, Ben. Di atasnya, atasnya Moskov. Kedua pun akan diamankan. Ih, pakai ulti.
Otis Spear Detection-nya mana? Wah, dikejar. Wis. Oh, purify ya? Oh, umbrella-nya. Bisa nge-purify. Makanya dia punya immune juga. Yang membuat akhirnya dia selamat dari Aran Hook yang dikeluar oleh magma. Sedikit cicilan. Yuki dong. Uset, sakit tasnya. Wah, woi, satu hitan lagi. Jelly Boy terkena lagi. Wow, mengamuk. Vitality di game kedua ya, guys ya. Mispositioning yang terjadi tadi dari Jelly Boy ngebuat dia pun akhirnya langsung tumbang, dan bahkan tadi kita ngelihat adanya Eternal Guard yang gak on point. Karena dari sini ngebuat Chini lagi dan lagi dua kali berarti ya, masih bisa survive dengan sangat-sangat mudah gitu loh. Dan ini ngebuat Alter Ego X di posisi yang lumayan bingung, karena top dan juga bottomnya ini udah mulai dimenangkan loh tipis-tipis oleh teman-teman dari Vitality. Iya. Di bawahnya dipegang sama Link, di atas yang dipegang sama Moskov. Dan dengan posisi RT yang belum mendapatkan banyak keuntungan, damage output Alter Ego X masih bisa dibilang cukup restricted di tengah tas sendiri. Wah, wah, oh. Akan ditargetkan Campus of Blade terpaksa. Campus of Blade defensif terpaksa harus memang dikeluarkan. Iya, tapi iya, ini buat dirinya pun harus mundur. Tapi Vivian datang sih. Conceal ternyata yang dibuka. Backup agar tidak ada kembali dorongan yang bisa dilakukan Alter Ego X. Sampai sini aja hasilnya nanti pas lagi bagi yang mana. Kedua belah tarot ini masih benar-benar aman banget. Cuma perkenalan dari Chili Boy yang memang udah mulai harus ditempel banget sama magma ataupun sama founder gitu yang ya ini. Payungnya sakit loh. Hampir saja tapi Aaron Hook. Biar mati Chili Boy. Masih bisa berlindung untuk Chininya juga. Tapi perlahan ini Vitality mereka bangkit dan mereka menunjukkan bagaimana kombinasi mereka. Ya, kombinasi 2000 guys, bisa menang nih. Kita guna assassin, kita unggul, enak kan harusnya. Thunderbelt. Vivian. Kelihatannya tuh dari awal main ketiga. Cuman ada chance di mana dia sekalinya datang itu merusak. Kalau enggak ke Chili Boy. Vivian 1 versus 5 guys. Nahanin 1 versus 5. Dijagain sama Vivian. Gigi dijaga sama Hylos sendirian. Tidak bisa lewat, tidak akan dikasih karena Vivian ini udah jadi. Wah, speedless. Tak bisa berkata-kata ya guys ya. Ditahan 1 versus 5 dengan Hylos sendirian. Lord Spadway dah enggak bisa ngapa-ngapain. Mereka gigi. Udah mulai hilang ketar tuh. Iya. Bottomnya hilang. Kayak mereka buyar dengan apa yang akan mereka lakukan gitu loh. Mau kemana, mau targeting siapa. Karena targeting Hylos cukup berat. Dia punya mobilitas tinggi juga, escape toolsnya. Wih, Link-nya pake Thunderbelt loh. Baru tahu sekarang. Dengan cel yang punya purify, mantap juga ya, cari defense. Atau kalau enggak ya, Bunny juga pake Thunderbelt juga. Yang mau backup siapa? Hyper. Karena kalau kita lihat dari efek sananya pun ini karena ada Pokemon. Cuman dari mission bagus gitu. Kesini dia baru. Iya, belum nanti. Siapa kalau sama Naruto dia jadi Naruto. Iya, kayak Naruto. Ush. Arfinya satu hit lagi, masih selamat tuh. Hampir. Damage dari Kagura ya. Tapi ini bahaya sih, ini Chini pantesan makanya hero-heronya di-ban-banin terus, ngeri. Iya, even untuk penggunaan Kagura yang wah, akhirnya kena lodihan. Yang bisa gerak deh. Oke, walaupun di sisi lain ternyata Fumi Echo bermain terlalu dalam, Arfi yang lebih target lagi mati sih. Dragon Form akan mencoba untuk langsung saja mengejar GG Fumi Echo. Dari balasannya juga wah, nggak ketarik. Tiga pemain dari Alter Ego X, namun Glorious Pathway dibuka lagi-lagi untuk bisa membuat dari Alter Ego X tidak maju lebih jauh. Di pressure habis-habisan dengan adanya dua hero yang bisa menuju ke arah belakang, Yuzhong dan Link. Yang dibawakan oleh Vitality ngebuat akhirnya pilar damage Alter Ego X pun cepat sekali untuk menghilang. Apalagi dengan typical XP lane yang didatangkan 3200. Ke arah XP lane momentum. Load free kah? Bukan XP lane yang fully bisa. Lihat-lihat Hylos-nya. Menghalang. Sepertinya akan ada inisiasi lebih lagi. Namun lihat bagaimana magma terkena dengan low end order. Wah, Link-nya hybrid banget. Thunderbird yang ketiga. Highest claw lagi. Kenapa? Boy ya, kita faktanya 021 nih. Udah nomor kodenya di Jakarta. Bener. Betul. Tapi kalau ngebicara tadi ya, tiga hero scaling dari Vitality yang kayak bahkan di menit yang ke-10 aja mereka hati-hati sih ini. Ada Link di atas, semati by one lah. Mereka di late game akan mengandalkan RV lah.
setidaknya, karena nantinya tas ini bakal bisa dipegangin sama Vivian. Dan Arfi ini bisa dikejar-kejar sama entahlah Vival atau bahkan Fumi Eko tadi. Vival sih yang menurutku dari tadi targetingnya benar-benar bagus banget. Dia gak peduli untuk bagian depan yang gitu. Buset. Maksudnya Jelly Boy. Ya, dan bahkan kali ini Practical Form sudah mulai terbuka. Deadly Cat sudah mulai Gila, dikejar juga tasnya. Siapa dapat tas dapat gak? Mati duluan tasnya. Tempest of Lead. Dan dapat ya. CL yang dapat malah. Vitality lawan Atrigo S ada tas lawan sama Jelly Boy. Untuk di game kali ini ngebuat Vitality berskill dengan sangat-sangat lancar. Dan bahkan dengan typical glowing one dan juga basic attack dari RV, radiant armor pun langsung jatuh. Ya gak tahu, ini kan permainan, bisa kalah bisa menang. Iya, biasa. Iya, biasa. Bergerak sebagai setup manuver yang bisa menghancurkan Alter Ego X dari belakang, bukan dari depan. Waduh, ini dalam keadaan tertinggal Alter Ego X, mereka harus juga mengantisipasi. Sekarang kita lihat bisa bertahan ya Alter Ego ya guys ya. 7-2 skor kalah. Dan Goku sudah beda uangnya 5.000. Beda 2 item nih harusnya. Ya, internet dijadikan target untuk teman-teman dari Vitality dapat di arah top dan juga bottomnya. Di arah mid lane mungkin akan mendapatkan juga, namun kita akan lihat aja dengan pergerakan dari Magma nih yang cukup berbahaya kalau sampai ada makan sih yang clear-nya cepat ya. Entropi awas kena beladihan, kena Iron Hook. Iron Hook beladihan, mati pasti. Berarti secara teori ada dua hero yang dengan verify ya untuk di game kali ini. Tapi ya untuk 3 base turret yang tersisa untuk Alter Ego X, mereka akan membuat teritori defensif terlebih dahulu. Ini enggak, ini bahaya loh, karena kalau kita ada Vivian, dia gotong buat jadi mana dia? Wow, oke. Satu buah Conceal, Ironhook bisa dihindari dengan cukup baik. Ini yang overturn kembali terbuka, Bos. Wah, mati di belakang, ditunggu nama Cell. Black Dragon Transform, mati juga Chili Boy. Rocky juga mati, 3 orang guys, tinggal tas dengan Nathan-nya doang. Conceal play dilakukan di tangan dari Vitality, namun ternyata malah memakan mereka kembali ke arah Alter Ego S dengan 3 penyerang akan end game, guys? Dipaksa untuk 5 lawan 2. Oh, bisa end sih? Oh, udah ulti. Deadly Cash, bisa end sih? Enggak. Lop aja. Tidak terselamatkan. Sedangkan dari Vitality mereka mundur dulu, mereka disengage dulu, nggak mau yang terlalu overcommit, sembari juga menunggu ke arah Lord yang kedua. Ini menit 12 dengan perbedaan 10-2 loh, apalagi dengan momen ini dimana Jelly Boy pergerakannya, dia mencoba untuk jalan ke belakang tapi literally benar-benar jalan karena udah nggak punya resource apa-apa lagi untuk mundur, dan bahkan diperburuk dengan adanya Glorious Pathway yang nahan banget pergerakan dari Jelly Boy. Buat sisi power dari Alter Ego pun nggak terlalu kelihatan gede. Dan aku pun juga dari tadi masih belum melihat adanya wall charge yang benar-benar bisa nutupin banget nih power impact-nya dari Vitality. Sementara RV dengan level 13, di menit ke-13 kayaknya dia masih memasak nih untuk membuat damage yang matang ke Vitality. Sedikit-sedikit, di area rumputan 5 pemain sudah berkumpul. Sementara Vivian ini akan menahan semua damage-nya juga. Dan Lord sudah mulai dikomit perlahan oleh tim Vitality. Sedangkan Tas sudah mulai masuk, dipegang lagi dengan adanya satu buah Law and Order. Black Dragon Form sudah mulai mengudara untuk bisa menzoning out ketiga pemain dari Alter Ego. Sudah mulai dibuka juga, dan bahkan kali ini Vival secure karena Lord. Wih, mati Tas ya guys. Wih, Umi Eko-nya, Sudon. Kejar Lingi ke belakang ke Arfi-nya. Arfi nggak bisa kemana-mana, mati. Atan ya. Tinggal sendirian Chelly Boy, bisa kan sih kayaknya. Alter Ego X akan dalam keadaan yang semakin tertinggal. Lord diamankan dan juga 4 player menghilang. Chelly Boy mencoba untuk melakukan defensive manuver. Nggak bisa sih guys ya, end ya. Wih, gila kena bantai Alter Ego. Nggak bisa sih, nahan. Langsung hilang killing streak. Kena Rico-Rico Vivian guys. Akhirnya tim Vitality mendapatkan game untuk perdana ya guys di MDL ya guys ya, dengan mengalahkan Alter Ego X. GG para untuk tim Vitality ya guys ya, akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana di game kedua. Apakah di game ketiga bisa reverse sweep? Kita nantikan aja nanti guys ya. Jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa guys, dadah.